Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya top up Diamond Mobile Legends di Koda Shop dengan kartu Telkomsel. Jadi di sini aku mau coba top up akunku yang ini ya teman-teman. Pastikan sebelum top up kalian catat nomor ID sama nomor server dari akun kalian yang mau di top up ya. Ini nomor ID sama nomor servernya. Nah, di sini diamond awalku 4 ya teman-teman. Kita keluar dulu dari gamenya. Terus kita masuk ke browser handphone kita. Aku coba pakai Chrome aja. Terus tulis aja kodashop.com. Di sini kita pilih Mobile Legend. Nah, di bagian masukkan user ID, kalian masukkan aja nomor ID sama nomor server dari akun kalian. Ini aku udah dimasukin nomor ID sama servernya. Di bagian pilih nominal top up, kalian bisa pilih nominal top up-nya. Di sini juga ada bonusnya juga ya, teman-teman. Dari mulai 11 diamond ya. Ada bonusnya. Oke, kita coba lihat yang 11 diamond bonus 1 diamond. Harganya berapa kalau pakai kartu Telkomsel? Oke, harganya 5.000 ya teman-teman. Untuk 12 diamond berarti ya. Terus untuk yang 17 diamond ini nggak tersedia buat Telkomsel. 25 diamond 10.000. Kalian bisa pilih aja sendiri nominal top up-nya. Oke, aku mau coba pilih yang 11 diamond bonus 1. Pakai metode pembayaran Telkomsel ya. Oke, di sini kita masukkan nomor handphone Telkomsel kita ya, di bagian masukkan nomor telepon. Untuk alamat emailnya bisa kalian isi atau enggak juga gak apa-apa ya teman-teman. Tap pilih sekarang. Nah, di sini kalian bisa cek lagi aja akun kalian udah bener atau belum ya. Tap confirm kalau udah. Oke, udah. Nah, ini dia ada SMS dari Koda Shop-nya. Anda akan membeli Mobile Legends dengan tarif 5.500. Oke, ini pajaknya 500 ya, teman-teman. Balas CSTML 14203. Oke, kita balas. Katanya CSTML 142003. Kita balas. Oke, sukses ya teman-teman. Di sini udah ada balasan. Kalau udah gini, kita tinggal cek aja ke Mobile Legends kita. Tadi aku beli yang 11 bonus 1 jadi 12 ya teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat di sini. Tadi diamond awalnya 4, sekarang udah jadi 16. Berarti aku udah berhasil top up Diamond Mobile Legends di Koda Shop pakai pulsa Telkomsel. Ada bonusnya 1 diamond ya buat yang 11 diamond. Oke, jadi kayaknya segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Mega Vania. Bye.